Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Buat teman-teman semua yang masih baru di Cak Mujib TV, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Oke, sudah lama kita tidak mendengarkan ceramah daripada Ustadz Auni Muhammad, dan di sini ada salah satu requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu inilah golongan yang sangat bahaya di akhir zaman, Ustadz Auni Muhammad spesial Ramadan. So ini daripada channel Tazkirah Ustaz, dan jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok bersama. Let's go. Satu lagi Allah sebut bahawa bumi ini juga ada pengakhiran dia. Dan ini Allah lah yang lebih mengetahui. Rasulullah tahu tak bila berlaku hari kiamat? Rasulullah tahu tak? Rasulullah pun tak tahu. Sedangkan dia adalah makhluk Allah, hamba Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling rapat dengan Allah, disayangi oleh Allah, manusia yang diselawatkan oleh Allah. Tapi dalam hadis Jibril, Islam, Iman, Ihsan, bila Jibril tanya Rasulullah, mata as-sa'ah, bilakah berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui, lebih mengerti daripada yang bertanya. Nabi tak tahu. Jibril hak tanya bila kiamat tu, Jibril tahu tak kiamat bila? Jibril pun tak tahu. Tapi Nabi cuma bagi clue apa? Tanda-tanda kiamat. Ada tiga yang disebut dalam hadis tu. Bahkan hadis lain Nabi sebut. Jadi macam ni, kiamat nak dekat. Tanda macam ni, kiamat nak dekat. Kalau macam ni, kiamat kecil. Kalau macam ni, tanda kiamat besar. Bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian untuk kehidupan kita. Bimbang benda tadi. Bimbang benda tadilah. Rasul sebutkan, ada satu hadis, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani ni apa dia? Sejengkar demi sejengkar, sahasta demi sahasta. Kita pun jadi pening, apa benda ni yang kami nak ikut sangat Yahudi dan Nasrani, sejengkar demi sejengkar, sahasta demi sahasta, sampai masuk dalam lubang biawak. Sedangkan kita berasa kita duk mengaji pasal Yahudi ni, ha, habis ter dah, orang kata habis ter dah. Kok mana lagi agak aku akan terikut ni, aku akan terkena ni, nak jaganya kita. Kok mana lagi belajar tentang Nasrani, kitab tu, kitab ni, kok mana lagi agak-agak akan terlepas aku ni, nak jadi ikut depo sahasta demi sahasta. Ha, fikir tuan-tuan. Padahal Nabi bagi perumpamaan apa? Masuk dalam lubang biawak. Lubang biawak. Biawak tu ni sebuah bahasa kita orang Melayu, lubang dok. Lubang dok, dalam lubang dok tu ada apa? Dalam lubang dok tu ada apa? Orang Arab ni, kalau kita nak cari ibu dok, kita cari dalam lubang. Kalau lubang tu kosong, tak ada apa-apa, ibu dengan bapak dia tu dah lama tinggalkan tempat tu. Kalau hak memang ada ibu, dia mesti ada kala jengking. Dia mesti ada kala jengking. Sebab mereka makan benda tu. Jadi seolah-olah jatuh dalam lubang biawak satu hal. Dalam lubang tu ada apa? Dalam lubang tadi ada apa? Jatuh dalam lubang. Kalau kita ni sebab kita jatuh dalam lubang, aduh sekali dah. Dalam lubang tu kena pula kecak, kecak, kecak. Dua kali penyakit. Nah, Rasulullah gambarkan. Kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani. Sahasta demi sahasta, sejengkar demi sejengkar tu. Sampai kamu masuk dalam lubang biawak, lubang tok tu. Bukan setakat masuk, ha, dalam tu ada benda lagi. Tak lagi mengharu birukan kamu. Binatang-binatang berbisa tadi. Tak kira lah kala jengking, kelipan, kapuh aduk dalam tu. Maksudnya memang cari nahas sungguh-sungguh. Tapi sampai hari ni kita duk fikir dah, agak-agak nak ikut tang mana? Tang mana kita nak ikut? Bila sebut sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta ni, dia tidak drastik. Dia tidak menampakkan satu benda yang cukup besar. Faham tak? Maksudnya kita akan ikut sikit-sikit-sikit-sikit. Dia ni macam kesamaran. Dia terselindung, dia tersembunyi. Sehingga kita rasa benda tu betul. Bukan kata hak jelas memang tak betul. Ha, ni memang nampak atas kepala dah tak betul dah. Okay. Dia benda hak sipi-sipi, hak sunyi-sunyi, hak nak dekat-nak dekat. Kita duduk sikit-sikit-sikit-sikit. Last kali, brah, masuk. Ha, fikir-fikirlah bersama. Okey. Begitu juga pernah seorang sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah kiamat berlaku? Berani sahabat ni tanya kan? Rasulullah jawab ke tak?
soalan ni, bila kiamat berlaku, ya Rasulullah jawab. Tapi jawapan Rasulullah tanya soalan balik, apakah persediaan kamu untuk menghadapi betul, kiamat? Betul. Bukan Rasulullah kata bila-bila nak jadi tu. Bila dia tanya bila kiamat nak berlaku, apa persediaan kamu? Apa persediaan kamu? Sama juga kita nak mati. Ya, kita tahu kita nak mati. Tak tahu bila pun. Tapi apa persediaan yang kita nak jawab depan Allah bila kita mati? Itu ya. Benda sama. Di zaman sebelum ni ke, zaman ni ke, zaman akhir zaman ke, zaman fitnah, benda ni lah yang kita kena jaga, tuan-tuan. Persoalan tentang akidah, persoalan tentang syariat, persoalan tentang agama, yang ni tak ganjak dah. Tapi nak suruh terus bertahan tu yang sukar. Ha, nak suruh terus bertahan. Sebab bila mari fitnah ni, dia kelak. Antara hitam dengan putih bercampur sehingga kita pun jadi keliru dan samar. Mana hak betul, mana hak salah. Hak mana hak betul, hak mana hak salah. Hak ni pun serban besar juga, habak. Hak ni pun pakai kopiah, hak ni pun ada otoriti dia, hak ni ada kehebatan dia. Semua macam ulama-ulama besar ni, tapi bertelagah, bercanggah, tanakut, pertentangan. Jadi kita orang awam, kita netizen, hak tak berapa nak reti ni. Nak ikut hak ni ke, nak ikut hak ni? Hak ni betul ke, hak ni tak betul? Hak ni salah ke, hak ni benar? Jadi keliru. Sebab itulah ada satu hadis, antaranya berkaitan dengan ulama kan. Daripada merekalah fitnah itu keluar, dan kepada merekalah fitnah itu akan kembali. Maksudnya keluar daripada geng tu juga. Kenapa ustaz cakap macam tu? Saya ustaz biasa saja, nasib baik saya bukan ulama, tak termasuk konon-kononnya. Memang kita bukan ulama pun. Saya bukan ulama, saya orang biasa aja. Nak habaknya ulama tu, Nabi sebut kan empat benda Nabi sebut. Pertama Nabi sebut tentang Islam. Di akhir zaman yang akan hanya tinggal nama. Nama. Islam akan tinggal nama. Al-Quran akan cuma tinggal tulisan. Masjid besar tersegah indah tapi kosong daripada hidayah. Dan yang keempat tu Rasulullah sebut, wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama kamu pada masa itu adalah sejahat-jahat manusia yang berada di bawah kolong langit. Daripada merekalah keluar fitnah, dan fitnah itu juga akan kembali berlegar-legar di kalangan mereka. Wallahu alam bila benda tu nak berlaku. Allah. Berlaku dah ke, atau akan berlaku ke, bakal berlaku, wallahu alam. Sebab tu juga ada satu hadis yang Rasulullah sebut, benda yang paling ditakuti tu bukan dajjal. Ada satu lagi. Apa dia? Selain daripada dajjal, yang paling dibimbangi oleh Rasulullah, apa dia? Imam-imam yang menyesatkan, ulama usul. Itu lagi bahaya. Sebab mereka ni bertopengkan agama. Mereka bertopengkan agama, menggunakan otoriti atas nama agama untuk menyesatkan manusia lain. Ya Allah. Jadi berhati-hatilah kita dalam keadaan tersebut. Kita tak tuduh siapa-siapa, kita tak condemn dan komplain siapa-siapa. Tanya jiwa, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Baik. Summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih lagi ragu-ragu dengan hari kebangkitan itu. Ada lagi orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat ni. Orang kafir ke, orang etis ke, dia ragu-ragu tentang hari kiamat. Kita orang Islam macam mana? Hari kiamat adalah base, rukun iman kita tu lah. Bila kata rukun iman, sekiranya kita rasa kiamat ni ada ke tak ada, dia bahaya tu. Jangan duk main buat ayat-ayat buat pening lagu tu. Ada ke kiamat ni? Mungkin ke kiamat ni berlaku? Boleh dah Allah nak hidupkan kita balik? Jangan buat ragu-ragu, jangan buat ayat-ayat leceh macam tu lah. Nibat imam, nibat akidah ni. Rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai guys videonya. Dan ya, itulah tadi bahaya di akhir zaman. Selain dajjal adalah ulama yang su, yang mana menyebarkan fitnah, dan mereka istilahnya ya berlindung atas nama agama, tapi mereka menyesatkan umat. Allahu Akbar. Dan di akhir zaman Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan.
ya, sehingga kita semua ini menganut ataupun Allah, na'udzubillah ya, istilahnya kita ikut dengan Yahudi dan Nasrani. Allahu Akbar. Semoga kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita tetap kuat, tetap kokoh dalam dada kita, dan kita berpegang teguh kepada iman dan Islam. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan segala apa yang dianjurkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, dan senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dikuatkan imannya dan amalkan sebuah amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita maupun setelah matinya kita. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan diberikan istilahnya kebahagiaan fid dunya dunyal akhirah, dan dikumpulkan nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan bangkit daripada alam kubur. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.